Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Pradana Teknik. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya dapat pompa air merek Nationale dengan keluhan airnya tidak bisa menyembur. Di sini memang ada kebocoran seal ya. Jadi kita akan membongkar, kita ganti sealnya. Ikuti caranya, simak terus videonya. Ini adalah posisi dalamnya, ini adalah impeller. Kita copot impellernya dulu. Ini pakai baut lapanan, ini kasih di sini. Sama bawahnya. Sini ada pengancingannya berupa snap, kita lepas dulu. Udah, no bro, bro. Kok lah mantel lho. Hah? Apa nih? Anu kok. Kompor iki langsung petung lho. Gini. Pematike kena? Kena. Oh, baru no. Gini tok. Ora gelem. Ora gelem metu sing dhuwur. Sing? Sing sor kena. Oh, jebrot. Oh. Oh. Sor dhuwur. Sing sor kena. Piringane, guys. Sepuy apa jenenge? Sepuyere. Kena. Sing sitok. Modelan kompor ngono kuwi to, kompor gas. Rene ngono kuwi to. Ini kipas ya, kok yang seru ya. Kematiannya murah, bisa tetek-tetek kan murah. Oh, cuma kayak gue loh, rakyat yang gede. Gasnya rawa padahal. Oh, nah, wong sengsor murah kok. Gini kan murah. Sengsor dua. Sengsor? Sengsor murah. Dua lah. Dua murah. Kita tuh ngadu nih, kan. Lihat ini. Woy. Ini juga rada di anu, amok. Ini kok bisa lihat ya, ini kok kemungkinan butuh malah. Anu, bintet lo maling ayo, jajal lo beneran di kamar ya tapi sebel gak bisa jalan kita di kelalatnya butuh ngomong ngomong di tempat eh, kok maling? Bulan-bulan lo waduh, nyaduh nih kamu gimana dong, mam? Jadi seperti inilah hasilnya, ini sudah rusak, nanti kita carikan yang baru. Jadi ini tadi udah saya pasang, maaf tidak sempat saya videokan. Kita coba apakah berhasil, ada kebocoran lagi apa enggak. Kita cek, kita posisikan nyala. Kita lihat ada tekanan penyedotan tidak. Thank you.
diatur ya, ke tekanan. Ya, segitu saja video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.